Sebetulnya sahabat yang paling baik itu harusnya ngomong, Pak Presiden, kan gitu. Ini Pak Presiden, bukan dia Pak Presiden, ini Pak Presiden. Ingatkan. Dan saya berharap kepada BPIP, mau disampaikan kepada Ketua BPIP, kami sebagai kita tokoh, sama-sama kita menanamkan kembali pemahaman dan implementasi daripada Pancasila kepada, terutama kepada generasi muda.